semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bang Con. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya. Yang sakit cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke, jadi di video kali ini Bang Con mau menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya seputaran mobil J-Star punya saya ya. Jadi udah sampai mana prosesnya? Jadi hari ini Bang Con mau nengokin rencana. Jadi kita mau nengokin kayak apa sekarang? Udah berapa persen? Udah kangen banget ya. Pengen buru-buru naikin lah. Jadi gitu aja, kita langsung ke bengkel ya buat nengokin mobilnya. Ini juga mobil R300 yang udah cakep, masih diproses. Ih, mantep banget, keren pokoknya. Ya, lagi rame banget di sini. Lagi ada mobil apa ini? Mobil Jetbus ya. Kalau di sini tuh ini mobil mikro namanya. Ini udah selesai. Yang dulu itu ini lagi diservis ulang. Kemarin power videonya sempat mati, terus kabel-kabel katanya digigit tikus, guys. Digigit tikus. Terus langsung aja kita gas ke bengkel ya. Udah sampai mana? Kita panasin dulu. Ini udah pakai kilas ya, guys. Jadi bisa starter dari luar. Nah, mungkin udah hidup. Nih. Udah langsung nyala, alhamdulillah. Wis, ada apa itu, suara apa itu? Nah, nungguin panas ya, panas kayak apa aja. Nungguin anget, biar anget dulu. Oh ya, buat teman-teman semua yang kemarin juga nanyain mobil ini, apa aja yang di-upgrade, nanti Bang Con liatin lah apa yang di-upgrade, apa aja. Ini udah banyak banget yang di-upgrade soalnya mobil ini. Is, udah bagus lah, udah keren, udah elektrik semua. Besok, kita bahas J-Star-nya dulu yang teman-teman nanyain, yang udah pada kangen. Belum diturunin rentangan ya. Udah. Mobilnya masih kotor banget. Ini mobil manual ya, bukan automatic. Kenapa saya pilih manual? Kenapa saya pilih manual? Karena apa? Karena tahun-tahun segini tuh mobil Honda Stream ini kan tahun 2004 ya. Jadi kalau saya milihnya yang automatic, saya udah punya pengalaman dulu tuh pakai mobil matic. Itu pakai Sirion. Jadi kalau udah diganti kampas koplingnya itu, dia ini udah nggak enak kayak yang awal-awal pertama gitu. Jadi udah nggak landai gitu. Apalagi kalau tahun-tahun segini, wah, kalau perawatannya nggak ekstra, wis, bisa berantakan ya, nggak nyaman lah. Marka nanti tilang kalau ada pak polisi. Nah, untuk mobil J-Star sendiri, dia udah berapa persen sekarang nggak tahu, karena kemarin-kemarin gonta-ganti konsep terus ya. Jadi gonta-ganti konsep sampai ketemu dan bener-bener ketemu detailnya kayak apa. Ini juga udah ketemu belum masalah kaki-kaki, terus detail-detailnya kayak apa nggak tahu nih, ketemu apa enggak. Soalnya yang kemarin sih udah pas banget. Rencana sih kita mau bikin ala-ala roket bani kayak gitu. Mudah-mudahan jadi ya.
berhasil, yang kayak dulu kan udah wis keren banget tuh, udah boleh. Sebenarnya udah bagus banget yang kemarin tuh, udah ideal lah, minimalis, simple, tapi dilihat juga enak. Kalau yang sekarang saya lebih ke ekstrim dikit ya, agak ke racing-racing gitu. Wah, ini udah hampir sampai. Dekat kok, cuma 1,5 kilo. Parkir sini aja lah. Oh ya, tadi saya nggak pakai seatbelt ya, maaf. Deket sebenarnya sih nggak boleh harus pakai seatbelt. Jauh dekat harus safety sebenarnya. Tapi karena lupa. Ya, sekarang kayak apa juga? Oh ini. Assalamualaikum. Wah, kok belikungan ini? Waduh. Iki ana tato nih. Ah, halo bro. Ya. Kita kolde juga ini. Wih, ini dia. Udah hampir selesai. Ini udah dicetak. Tripon Mas Fail? Ya. Mas. Sudah dicetak, sudah jadi semua. Oh, ya. Nah ini kita pakai Viper ya sekarang ya. Kalau dulu kan plat tester. Jadi kita pinginnya tuh bikin yang simple, yang enteng, terus bisa bongkar pasang kalau bosen ganti. Maksudnya ganti body kitnya kalau bosen gitu. Wih. Nah ini yang masih kita pikirin tuh, nanti rencana ini mobil kita mau tambahkan air suspensi. Nah ini velg juga nanti mungkin mau kita ganti. Rencana kita kasih yang racing gitulah. Fendernya, ini. Ampun, Pak. Papa. Ya, jadi kemarin bikin cetakannya dulu. Ini yang sudah dicetak, terus tinggal finishing. Mantap. Untuk belakangnya ini rencana nggak tahu nih nyambung apa enggak. Kalau misalnya nggak nyambung nanti paling ngerubah sini. Si kayaknya sih ini harusnya agak kotak-kotak gitu ya, tapi nantilah kalau udah jadi kayak apa. Terus oh ya, ini mal-malnya nih, ini ya masih bikin malnya nih, mal-malannya ini kayak gini. Nanti ini dilepas terus nanti dicetak jadi kayak gitu biar nanti kalau misalnya pecah atau pingin ganti nanti tinggal nyetak lagi. Oke. Udah dipoksi semua. Udah rapi lah, dalamnya juga udah dirapiin semua, lantai-lantai. Mana nih? Oke, buka dulu. Nah, ini lantainya dibaruin lagi ya. Biar seperti baru. Mantap lah, mantap. Soalnya ini mobil tua, karena kan nah ini juga dirapin semua. Ini dulunya nih kenik sebelah sini tuh kropos nih. Kropos parah ini. Lepas, dipotong, terus dibikin baru. Jadi kokoh. Nah, kendala mobil tua tuh gini ya. Jadi itu ngepasin nat-nat nih kan agak susah. Detailnya. Nyari detailnya biar sempurna ya sih, nggak ada yang sempurna ya. Jadi kalau bikin mobil tuh yang baru aja belum tentu sempurna ya dari pabrik ya, masih pengen dimodif-modif lah. Apalagi yang mobil tua yang kayak gini yang mungkin nggak pantas kalau dimodif mungkin. Jadi mungkin kayak gitu aja ya seputaran mobil ini. Oh ya Pak, Bapak minggu lagi ini jadi. Satu bulan ya, bismillah, ini satu bulan lagi lah tinggal finishing. So kerjanya Pak Mail masih banyak nih.
Oke lah, mudah-mudahan project ini berhasil, jadinya cakep. Nah oke, mungkin sekian dulu video dari Bang Jong kali ini. Untuk ngobatin kangen lah buat teman-teman semuanya yang nanyain mobil Z-Startnya terus itu wes. Pokoknya mudah-mudahan berhasil, satu bulan lagi mungkin selesai. Nanti rencana pengen cat warna apa ya? Kira-kira menurut teman-teman semuanya cocoknya ganti warna apa ya? Ganti apa tetap orange? Komen di bawah ya, jangan lupa. Nanti kalau banyak yang komen, terus kok banyak yang milihin warna, nanti Bang John pertimbangin. Oke, jadi sekian video dari Bang John kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.